Selamat pagi teman-teman YouTuber dan subscriber, karena kemarin ringkas kata aja ya, karena kemarin ada yang menanyakan, coba Mas, sampean buka dalamnya gimana, antena indoornya yage apa itu booster itu. Oke, hari ini sebelum saya memasangkan ke tempat tetangga saya kabulkan permintaan teman-teman untuk mengetahui apa sih dalamnya antena indoornya ini. Oke ya, gak perlu banyak basa-basi. Tidak perlu banyak basa-basi, langsung gil gil kayak gini tok, ya kan? Nah, indoornya kayak begini tok. Nah, ini kabel masaknya. Lihat, ini kabel, ini yang di dalam itu yang ada solderan. Nah, itu plusnya itu. Cuma kayak begini tok indoornya, antena pembaginya indoor, ya kan? Dia mana ini yang melempar, ini yang melempar, ini yang mungkin begitu ya sistemnya, saya kurang ngerti juga. Tapi sistemnya itu sistem melempar, hisap buat langsung melempar dia. Dia mungkin nariknya ini narik endor, ini yang melempar, yang membagi itu pemecahnya. Gini tok dalamnya, ya kan? Ini kan masaknya, ini masa ini nyatu dengan ini. Mungkin orang punya, pasti ada rumusnya gitu ya ini kan ya. Nah, ini tuh kayak kenceng ya. Ini kalau dibalik Mas, seandainya dilepas ini kayak tempat buah-buahan itu loh, tempat buah sayur apa itu kan di meja-meja hidangan orang kaya itu. Gini tuh ya. Nah, ini tuh indoornya ya. Ya, sampai di sini aja dulu. Wah, ada motor motor ninja lewat, enak suaranya, kasih corong ini ninja itu enak, bagus suaranya, mungkin ya propong 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 propong. Oke Mas ya, sampai di sini dulu tutorial apa ini, request dalaman antena indoor. Oke ya. Ya, jangan lupa like and subscribe channel saya biar tambah semangat. Oke. Makasih.